Selamat siang kawan-kawan. Nah ini ayam Indo Gigante yang perawatannya memang kita pakai umbaran seperti ini. Kita umbar ya. Jadi untuk ayam Indo Gigante ya memang kita semenjak sudah vaksin NDAI kita umbar. Karena ini biang, ini biang Indo Gigante ini. Untuk betina-betina memang kita umbar kawan-kawan karena lebih aman dengan perawatan cara diumbar ya. Nah ini. Ini ayamnya tinggi besar ya. Itu Dere, itu yang kemarin punya temen itu. Usianya 5 bulanan kalau sekarang ya. Ini. Itu biang yang di bawah itu, biang Indo Gigante. Ya. Ayamnya jumbo-jumbo ya. Cakep-cakep lah untuk ayam-ayamnya kawan-kawan. Ini. Jadi baik kawan-kawan yang punya ayam Indo Gigante yang ingin dijadikan pacekan atau biang indukan itu alangkah lebih baiknya untuk sistem perawatannya dengan cara diumbar ya. Ini indukan. Ini indukan ya. Ini memang diumbar seperti ini. Ya. Di kebonan itu. Lihat jantan muda tadi. Ini jantannya. Ya. Nah, itu kalau mau dideketin dia jalan-jalan. Ya, itu. Dengan umbaran yang leluasa seperti ini ayam akan lebih ini gerakannya lebih lincah sehingga kakinya tidak mudah ribuk atau lumpuh kawan-kawan karena ayam Indo Gigante itu kan kakinya panjang ya, kakinya panjang dan tinggi. Coba nanti kita ini ya, kita lebih dekat ini. Mana itu ya, memang agak susah untuk di ini kawan-kawan ya, karena biasa diumbar ya, jadi karakternya tidak bisa jinak seperti ayam Samo ya. Nah ini kita review betinanya saja yang Dere ya. Ini Derenya, ini usia 5 bulan. Cakep juga ini ayamnya. Ini betina ya. Usianya 5 bulan kawan-kawan. Nah ini calon jumbo ini ya. Mantap banget ayamnya. Ya. Nah ini memang diumbar seperti ini betinanya. Nah itu sana kita. Ini juga betina Indo Gigante. Ini memang jalannya seperti itu kawan-kawan karena kepanjangan kaki ya. Jadi kenapa ayam Indo Gigante itu harus sering diumbar karena gini kawan-kawan ya. Ini impor. Coba kita lebih dekat. Lalu. Ayamnya besar, bukan ini kawan-kawan ya. Ini impor, telur impor ini. Cakep ayamnya ya. Nah, baik kawan-kawan yang punya ayam Indo Gigante lebih baik jika ingin dikembangkan diumbar agar terbiasa. Ini alhamdulillah dulu selamat dari kelumpuhan kawan-kawan. Ayamnya cakep warnanya. Nah silakan bagi yang minat anak-anak-anakannya bisa jabri kita di 085 643 844 225 ya, untuk ayam Indo Gigante.